TV dimanapun tadi Anda berada. Kembali bersama kami dalam Kuliner AJK. Oke pemirsa, kita akan jalan-jalan di Kota Sendawa, di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Di sini banyak sekali rumah makan, kemudian juga warung makan pemirsa. Jangan lupa di sini, pokoknya paling asik sudah kalau Anda datang ke Kutai Barat. Di sini saya ditemani satu rekan ya. Di sini saya Imran, ditemani satu rekan. Ini satu reporter kita yang ada di lapangan saat ini sudah pemirsa. Ada Bung Jai. Selamat siang Bung Jai. Apa kabar? Ya, selamat siang. Aduh, apa kabar Bung Imran? Pemirsa, senang sekali hari ini bisa berjumpa bersama Bung Imran di sini. Iya. Ya, Bung Imran, ini seperti kita makan di mana Bung Imran? Ya, ini sekarang kita berada di sini Bung Jai, di warung makan saudara Bung Jai di Kelurahan Kintan Raya. Saudara siapa ini Bung Imran? Nah, ini yang kita tidak tahu, tetapi siapapun Bung Jai yang datang ke sini biasanya di apa namanya pelayanannya seperti saudara sendiri. Oh begitu. Sini ada menu apa saja Bung Imran? Banyak, ada sop tulang salah satunya. Kemudian di sana ada kereta rica daging sapi. Wow, nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa dan langka sekali di Indonesia ya. Betul. Dan rasanya pasti Bung Jai, bagaimana ini kan ada kawan-kawan atau saudara-saudara kita dari luar Kutai Barat yang mau datang ke Kutai Barat. Kalau belum datang ke warung makan saudara di Kelurahan Kintan Raya berarti belum sampai Sendawa Tanah Kutai. Oke Bung Jai, mungkin di sini kita temui beberapa rekan AJK ya, ada di sini ada bendahara mencari rasa gitu ya, rasa yang tertinggal. Asik. Baik Bung Febri, gimana menurut Bung Febri makanan atau hidangan yang ada di warung makan saudara ini Bung Febri? Wah luar biasa sekali nikmat dan terutamanya ya Pak Jai. Apa itu? Bang Jai, saya panggil Bang Aja. Iya dong, yang saya teman-teman. Terutama ini rica sapi. Iya. Wah, pedasnya wah. Wah. Dan juga bumbu rempahnya tuh terasa gurihnya. Dan juga harganya tuh terjangkau sekali. Jadi mungkin ada pesan mungkin untuk teman-teman di luar negara atau di Kutai Barat sendiri yang ingin merasakan kompetisi kuliner yang sangat wah ini kemana? Apakah ada pesan terakhir? Bagi wisatawan yang datang ke Kubar, sangat tidak elok kalau kita tidak merasakan makanan di warung makan saudara. Ya. Letaknya tidak jauh. Dari pinggir dari pusat kota, kalau hanya 5 menit aja. Kalau naik motor ya 5 menit, naik mobil ya 5 menit juga. Jadi tempatnya yang sederhana, tapi makanannya yang luar biasa. Luar biasa sekali. Dijamin mengenyangkan. Wah pokoknya. Saya rasa rica di sini itu di warung makan saudara yang top score lah untuk Kutai Barat. Top pokoknya perfect. Yeah. Apalagi dinikmati dengan musim dingin terus bersama orang-orang tersayang. Baik Bung Imran, itu sedikit ya mungkin. Terima kasih Bung Febri atas kunjungannya di warung makan saudara. Semoga nanti Bung Febri kembali lagi ke sini buat teman-teman lebih banyak. Iya. Ini rekom banget. Baik pemirsa, kembali ke Bung Imran. Tentunya Bung Imran itu tadi sedikit dari Bung Febri bahwa warung makan saudara ini sangat recommended banget. Jadi jangan lupa mampir di warung makan saudara. Langsung kita kembali ke Bung Imran. Silakan Bung Imran. Iya, selamat siang ya untuk pemirsa semua, pemirsa AJK TV dimanapun saat ini Anda berada. Kita sekarang masih berada di sini pemirsa, masih berada di warung makan saudara. Nah, jadi tidak hanya sampai kepada satu rekan kita tadi di Bung Febri sebagai bendahara Asosiasi Jurnalis Kutai Barat. Kamu terus di sini ya, di channel sini. Saya akan panggil lagi nih Bung Jai di lapangan untuk di sini juga ada Wakil Ketua AJK. Ya, Bung Jai, di sini ada Bung Anical. Nah, bagaimana Bung Anical di lapangan di sini? Ya. Ini orang tampan Kutai Barat tapi malu-malu kucing ya pemirsa. Dia ini suka makan, tapi kalau teman-teman makan dia itu kadang-kadang nggak mau makan gitu. Itu ada teman-teman ini baru dia rasa lapar katanya. Nah seperti itu. Ini Bung Anical, dia adalah salah satu senior jurnalis Kutai Barat tentunya ya. Ya Bung Anical ya, bagaimana menurut Bung Anical tentang warung makan saudara ini Bung Anical? Setelah saya mencicipi berapa hidangan, ya? Makanan yang sudah kita pesan, yang sudah dihidangkan oleh pemilik warung makan saudara. Jangan kemana-mana, kamu terus di sini di channel AJK TV. Nah, saya sekarang pemirsa masih berada di warung makan AJK ya, di Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barat Lombok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.
Oke, sebelum mengakhiri kebersamaan ini pemirsa di siang menjelang sore ini, saya langsung bersama dengan pemilik warung makan saudara. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Nah, dengan Bapak siapa? Iya, Pak Rudi. Ini warung makan saudara kan meskipun kelihatan dari depan sederhana, tetapi menunya sepertinya kata kawan-kawan itu cukup enak, Pak Rudi. Apa saja, Pak Rudi, menu yang ada di siap penjualan apa? Pertama, kita ini menu sop tulang sama rujak daging sapi. Terus ketambah-tambah lagi sapinya juga ada, ayam. Terus ayam bakar, sirap bakar, ada semua. Terus ayam goreng, nasi goreng udang ada, nasi goreng ayam juga ada. Wow, di sini full dengan menu-menu yang Pak, untuk waktu buka ini Pak, mulai jam berapa sampai jam berapa setiap hari ini Pak? Kalau saya setiap harinya, teman-teman dari mana aja yang mau di sini itu dari jam 4:30 subuh ya, sampai jam 12, kadang lebih dari jam 5, karena dari teman-teman dari sopir-sopir itu kasian kalau tengah malam nggak ke sini nggak ada saya, kadang dia nggak mau kelaparan aja gitu. Pak Rudi, kemudian Pak dengan harga Pak, bagaimana harganya? Memang disenangi oleh pelanggan di sini atau pengunjung gimana nih Pak? Harganya kalau kami Mas, dari saya sendiri, sederhana, terjangkau orang-orang, ya orang-orang kayak kita ini terjangkau, nggak lebih mahal, tapi dari sopir, dari mana-mana, dari rekan-rekan pejabat kami itu sudah harga sepatan. Terus tadi gua di sini juga nggak ada masalah makanan, cuman yang mau kita makan, terus kita punya beda plus menu, minum, terus nanti itu buka setiap hari baru ya? Setiap hari. Oke, Pak Rudi, terima kasih Pak Rudi sudah menerima kunjungan dari kami dari Asosiasi Jurnalis Hutan Barat dan Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Baik pemirsa, demikian yang bisa kami laporkan dari warung makan saudara di Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Toko, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Akhirnya, sampai di sini pemirsa kebersamaan kita. Jangan kemana-mana, tetap terus di channel AJK TV. Dah.